Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun berada, kembali lagi bersama Jabar Permana Wartawan Tribun Jabar. Kali ini saya sedang berada di Observatorium Alumni Jadi Fakultas Syariah Unisba. Di mana saat ini akan dilakukan pengamatan rukyat hilal untuk Syawal 1444 Hijriah yang akan dilaksanakan sekitar pukul 17.46 Indonesia Barat. Tuan, pengamatan rukyat hilal untuk Syawal 1444 Hijriah ini dapat kami laporkan bahwa saat ini kondisi cuaca cukup cerah, meskipun agak mendung, namun tidak turun hujan. Sehingga diharapkan pengamatan rukyat hilal untuk Syawal 1444 Hijriah ini dapat berlangsung secara lancar dan dapat sesuai dengan harapan. Informasi kami terima bahwa pengamatan rukyat hilal ini menggunakan dua metode, yaitu pengamatan menggunakan teleskop digital atau otomatis yang akan kami transfer pengamatannya kepada televisi yang ada di sebelah kiri, dan pengamatan dilakukan oleh teropong manual atau teleskop manual yang ada di belakang dari dome observatorium. Selain itu, pengamatan rukyat hilal untuk Syawal 1444 Hijriah di Observatorium Al-Birun Fakultas Syariah ini juga diikuti oleh dari bagian pengamatan hilal dan juga dari BMKG, di mana beberapa saat lalu lembaga tersebut telah memaparkan bagaimana mekanisme dan proses yang akan dilakukan dalam proses pengamatan hilal yang akan dilaksanakan sesaat lagi. Mohon izin, kita masih ada waktu. Ini di layar masih menunjukkan sesuai data aplikasi ya. Kalau kita lihat misalkan ini matahari belum terbenam dan ketinggian bulan masih 4 derajat, tapi itu belum berpengaruh karena matahari masih ada di atas ufuk. Kemudian dia akan terbenam kurang lebih pukul 17.46 atau 47 tadi ya. Nanti kalau sudah matahari terbenam, itulah saatnya kita melakukan rukyat hilal. Kalau masih seperti ini, itu namanya belum rukyat karena acuannya adalah saat matahari terbenam. Kalau kita lihat di sini, iluminasinya memang masih kosong ya. Ini iluminasinya masih 0,0 derajat, 0,0%, sehingga ini bisa dibilang sebagai bulan mati karena tidak ada bagian bulan atau piringan bulan yang memantulkan sinar matahari, sehingga kalau kita lihat ini tidak ada sedikit pun bagian bulan yang memantulkan sinar matahari atau yang memancarkan sinarnya begitu. Karena iluminasinya masih 0,0%, artinya piringan bulan mungkin ada sedikit banget gitu ya yang memantulkan, tapi agak sulit dideteksi oleh pengamat. Untuk realnya barangkali ini versi software Stellarium. Kalau realnya mungkin keadaan kita seperti apa, bisa dipindahkan yang dari hidung ke posisi. Nah, ini sudah diarahkan ke bulan, Pak. Ini menggunakan teropong celestron dan mounting bukan geopron SEM70. Saat ini memang kondisinya seperti ini ya, karena cuaca juga mendung dan seterusnya, sehingga di layar itu barangkali ada yang bisa menyaksikan. Kalaupun bisa, tadi posisinya seperti apa? Sebelah, kalau misalkan ini matahari sebelah sana, karena ini covernya mengcover bulan saja,
tidak mengcover seperti tadi, seperti software ya. Kalau software di sini matahari, di sini bulan. Kalau ini yang kita cover hanyalah diarahkan ke matahari, ke bulan saja. Sehingga kalaupun ada yang berhasil melihat atau yang melihat, mungkin bentuknya seperti ini ya, melengkungnya seperti ini. Bukan tengkurap atau menghadap selatan, itu tidak. Tetapi ini menghadap utara. Kurang lebih seperti itu untuk arahnya. Nah, apakah nanti bisa dilihat? Kita sama-sama saja menyaksikan tampilan ini. Kalau misalkan ada yang mau praktek di belakang, bisa Bu ya? Atau enggak? Di belakang juga ada teropong dari BMKG, juga dari yang lainnya juga ada. Nah, mungkin seperti itu. Nanti kalau pas waktunya, kita tinggal melihat layar saja. Barangkali ada yang bisa melihat di sini hilalnya begitu ya. Cuman dia ada ya. Ada. Kalau dulu mungkin pernah ada yang menyaksikan, dia melakukan pengamatan langsung tanpa media TV dan dia habis wudu kan. Jadi habis wudu dia bilangnya mengaku saya melihat hilal gitu ya. Padahal setelah ditanya ternyata ada cangkrungan air wudu. Di alisnya ada cangkrungan air wudu. Jadi wah saya melihat hilal padahal bukan. Ya, tapi kalau sekarang seperti ini nggak bisa ya. Seperti ini, apa yang dilihat di layar nanti bisa ditunjukkan di sebelah mana. Karena pengalaman kami tahun 2020 saat itu ketinggian hilal sudah 7 derajat untuk awal Zulhijjah dan kita dapat rekamnya dan mengambilnya pada ketinggian setelah 5 derajat lebih begitu, kepada ketinggian 6 derajat setelah matahari terbenam. Nah, begitu barangkali untuk proses pengamatan tim ini mungkin sudah bisa dibagikan untuk tajam, kalau itu sudah siap-siap ada. Barangkali seperti itu, atau ada yang mau sharing juga, mangga? Bu Kepala, ada yang mau sharing? Buat cekap? Oh? Oke. Nah, pertanyaan bagus ya, apakah hilal itu selalu di sebelah kanan matahari atau kiri matahari atau utara matahari, selatan matahari? Itu tidak tetap ya. Kadang di selatan, kadang di utara, tergantung dari nilai azimut hilal itu sendiri. Kalau azimut matahari lebih besar, maka otomatis hilal ada di sebelah selatan matahari. Kalau azimut hilal lebih besar, maka otomatis hilal ada di sebelah utara matahari, seperti hilal untuk awal Syawal ini. Posisinya ada di sebelah utara matahari, atau kalau perspektif kita ini sebelah kanan kita, sebelah kanan matahari. Begitu. Ya, tadi sebentar tadi lebih besar. Ini mungkin kedengaran hujan nggak? Sebentarlah. Sebenarnya cuaca agak gerimis ya Pak. Mungkin bisa, ini gak apa-apa Pak, pajak gak ditutup gak apa-apa. Ada ya. Insya Allah azan maghrib pukul 17.55 ya Pak ya? Sekitar 14 menit lagi menuju ke maghrib. Thank you.
Baiklah Tribuners, baru saja dilakukan proses pengamatan rukyat hilal 1 Syawal 1400. Alhamdulillah kegiatan pada kali ini telah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu tadi bahwa proses sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal Syawal 1404 Hijriah. Gimana akhirnya hilal belum terlihat, artinya dari Bapak Ibu dari media bisa berteduh di dalam juga bisa di sini silakan bisa di dalam sana di lantai 9 berlangsung atau tetapkan pada hari Sabtu di sini bisa di dalam silakan 2020 ataupun di bawah tenda. Sekali lagi kita masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia terkait penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah. Sekian laporan langsung dari Cipta Permana dari Observatorium Al-Biruni Fakultas Syariah Unisba Kementerian Wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.